Hello. Selamat malam 11 viewer. Malam ni kita lambat sikit. Yeah. Apa khabar semua? Suara okey ya suara? Hello hello. Suara number 1, suara number 2, suara number 3 semuanya okey. Okey okey sekali. Okey, apa khabar kawan-kawan semua? Happy weekend. Yeah. Happy weekend semua. Malam ni masak apa? Makan apa tadi? Yep. Selamat datang 6 viewer yang bersama saya malam ni. Okay, kita nak ada offer, special offer malam ni. Sangat-sangat special offer. Okay, kawan-kawan yang dah datang, minta share sikit. Selamat datang 9 viewer. Apa khabar kawan-kawan semua? Suara okey ya? Apa khabar kawan-kawan? Selamat datang adik Apple. Fei-Fei. Ya, yeah, Abang Reda. Abang Noor Izam Ijam dan Arif XF ya. Yeah. Encik Crowley dan Abang Syarul Nizam. Okey, malam ni kita ada sikit-sikit-sikit special offer lah. Okey, special offer. Nanti kita akan bagi tahu kata ada apa yang on offer sebentar ya. Selamat datang Abang Najimi Kamarudin. Selamat datang semua. Selamat datang 15 viewer bersama saya malam ni. Charlie dari Sayan Zing Channel ya. Lama-lama sekali kita live. Eh, taklah. Tiap-tiap malam jugalah. Eh, 2-3 malam sekali lah. Okay, tengok pada kesenangan, kelapangan. Okay, saya dah cuba untuk buat live setiap malam. Tapi tak berjaya. Okay, ada yang malam yang busy sikit. So, tak boleh nak datang untuk say hello dengan kawan-kawan semua. Selamat datang 12 viewer ya. Selamat datang Boss Has 43 ya. Apa khabar bos? Ya. Di sana okey-okey ya. Di Kajang dah tutup ke macam mana ni? Ya, kita pun tak pasti lagi ya. Selamat datang Abang SS. Abang Azhani Ruslan ya, Abang Tombeng. Abang Tombeng dan tiga lagi viewer yang bersama kita malam ni, 15 viewer. Okey, 15 viewer. Apa kita nak offer malam ni? Saya pun belum dapat idea lagi. Okey, belum dapat idea lagi. Kita akan follow the flow. Okey, tetapi Untuk all night long untuk malam ni sampai pukul 12, seperti biasa kita akan buat offer untuk roller. Okay, kita akan buat offer untuk roller.
Okey, beli roller 6 biji, kita buat free post ya. Tak perlu bayar untuk post. Ya, roller 6 biji, post percuma. Okey, tak perlu bayar post ya untuk malam ni. Kita buat offer sikit-sikit. Haha, itu dia. Roller 6 biji, free post. Okey, ada roller untuk NVX dan juga XMAC. Ready stock semua. Selamat malam Abang Syafiin. Okay, selamat malam Boss Mac Makita. Yeah, dan selamat datang 19 viewer yang bersama saya. Selamat datang Abang Ajat Tisau. Yeah, Abang Ajat Tisau. Apa khabar kawan-kawan semua malam ni? Semalam ingat nak datang tapi ada sikit kerja. So tak sempat nak datang. Dah lewat. Siap kerja pun dah lebih kurang dalam jam... Oh, apa semalam? 12 lebih. So, nak datang live pun dah mungkin dah semua kawan-kawan dah tidur ya. Selamat datang Abang Maslan Hamdan, ya, Abang Syarul Shah, Abang Noor Muhammad Nizam, Abang Abdul Manat dan Abang Muhammad Ghazali Zaini. Selamat datang 19 viewer, okey? 19 viewer. Okay. Untuk kawan-kawan yang nak roller ya, boleh roller Roger dekat nombor WhatsApp dekat saya punya pin komen. Okay. 6 Fiji. Nampak lagi. Saya tak tengok pun tadi. Kita. Ini dia 6 Fiji. Peace lah. Okay, roller 6 biji. Free post ya. Ini dia roller. Untuk NVX, ada dari size 7 gram hingga ke 17 gram. Okay. Dan untuk XMAC, kita ada dari size 11 sampai 23. Ada semua size ada. Okey, major stock ada ready stock ya. Yeah. XMAC 6 beli 6 biji free post. NVX pun beli 6 biji pun free post juga. Okey, kalau tak nak tunggu untuk post boleh ke dealer terdekat kita. Okey. Abang SS. Ya, yeah, Abang Wapi, selamat datang Abang Wapi. Motor standard, macam mana nak cari roller? Motor standard dah tak payah. Motor Abang Saiful dah untung kilang. Untung kilang. Tak payah buat apa lagi. Nanti tak jadi. Okay, selamat datang Abang Eric Salaza, Abang Khairuddin, Abang Haikal Atkin, Abang Bondai Razali. Stay safe ya, Abang. Okay, Abang Elmi pun datang malam ni. Teh, Abang Teh Bun Hock. Ya, Abang Teh Bun Hock. Selamat datang ke Sayanzing live stream. Okay, kita buat offer sikit lah. Roller. Beli 6 biji. Okay. Percuma post. Kalau 1 biji, 2 biji tak adalah. Okey, 1 biji, 2 biji tak ada post, tak ada ada post tapi tak ada percuma post lah. Itu dia. Okey. Roller Sayanzing Pelbagai size untuk XMAC. XMAC dan juga NVX dan juga NMAC, ya. Selamat datang Abang Saiful, kalau ambil sendiri free pasang . Kalau ambil sendiri ya boleh. Boleh. Tapi untuk malam ni saja. Booking ataupun apa tu semua malam ni. Cai roller saya cali. Abang Elmi, motor dah sedap. Tak perlu cai lagi dah. Dah cukup dah. Dah max untuk 286 dah tu. Apa yang abang dapat tu? 18 lebih tu. Terlepas pula saya. Ya. Okey. Abang Reda, mantap. Police Sayanzing NMAC main jauh. Roller apa gram NMAC selalu kita set 9-10 bang. 9-10. Tak lebih dari itulah. Tapi tengok spek juga. Abang pakai spek apa? Blok apa semua tu kena tahu juga. Kena tahu juga atau pakai blok apa semua. Okey. Tak semua spek setting dia sama . Ya. Yeah. Selamat datang Abang Azam JB, Abang Kaisyah, Abang Azrap Ashab, Abang Mustafa. Okay. Abang Yemi ketawa je. Saya nak minta share sikit. Okay. Next. Yeah, next.
Okay, next. Kita ada sikit lagi offer untuk... mana barang yang saya ambil tadi ya? Hilang. Sekejap. Tadi dah jalan ambil. Kutip barang dekat. Dekat apa? Dekat saya punya showroom. Entah. Saya minta share sekejap ya. Dekat grup Sayan Zing. Lupa nak share. Roller offer ya. Free post. Singapura tak free post ya. Malaysia saja ya. Malaysia dan Semenanjung dan Sabah Sarawak. Ada free post ya untuk roller. Okay, selamat datang Abang Faiz, Abang Adan Inola. Okay, Abang Syukri Abdullah ya. Complete CVT berapa? Complete CVT untuk motor apa bang? Untuk motor apa? Complete CVT tu termasuk semua kelas ke? Saya ada yang depan saja. Okay, kejap saya nak ambil barang jap. Tadi dah jalan-jalan lupa pula. Ini dia. Okey. Barang untuk offer malam ni dah sampai. Okey. Sembunyi dulu. Okey. Selamat datang semua kawan-kawan. Selamat datang Abang Mail, Abang siapa ni? Selamat malam 26 viewer. Apa khabar semua? Baik. Happy weekend. Okey. Roller ya hari ni 6 piece. Percuma post ya. Ikut kita punya size yang abang nak. Selamat datang Tuan Major. Dah balik terus tengok live ah. Selamat datang Bang Prawit Wit ya. Selamat datang Bang Nolan. Ya, saya nak tanya sikit lah. Kawan-kawan yang dalam ni, siapa yang pandai-pandai ya, yang ada experience lah, okay. NVX, untuk NVX, set puli, set belting, set roller, satu set. Macam ni, okay. Puli dah set korek, okay. Puli original, set korek. Ada dengan belting sekali. Ya, belting sekali. Dengan roller 6 biji, okey, puli fan, ya, yeah. Final spec by Sayan Zing ya. 350. Tapi stok tak ada sekarang. Stok habis. Okey, tapi dalam minggu depan lah sampai. Minggu depan sampai pun dah ada lebih kurang 9 hingga 10 set booking. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita masuk 50 set. 7 hari habis lah. Okay, saya tak pastilah padu ke tak padu, tapi memang laju je habis. Okay, selamat datang Abang Muhammad Faizal, Abang Khairuddin, Abang Mafi. Laju sudah NMAX tu bang. Dah laju ya. Selamat datang malam, selamat malam Abang Ali Petai. Dan selamat datang 25 viewer ya. Minta share sikit. Mungkin kalau view banyak nanti kita ada offer tambahan untuk barang-barang. Okay, sebab kita dah tengok banyak barang akan landing soon ya. Cover set NVX Aerox 2020 untuk cover set Thai. Okay, on the way semua. Lebih kurang dalam tak banyak, lebih kurang 20 set saja. Okay,
semua colour baru yang 2020 punya. Colour grey, biru semua dah kena booking. Okay, customer semua dah make payment, dah booking semua. Yang tu paling laju lah. Dan untuk colour lain, masih ada lagi stock. Harga dia RM700. Untuk design biasa, kalau design ABS sebab dia ada emblem, yang tu RM750. Okay, harga siap pasang lah. Selamat datang, abang apa ni lah? Saya tak tahu nak baca ni. Wah, Jepun, bahasa Jepun sikit. Okay. Selamat datang semua viewer-viewer, 21 viewer. Okay. Malam ni jangan lupa ya. Ini dia item on offer, ProGrip. Dah lama hilang dari radar ya ProGrip ni. Okay. ProGrip kembali lagi dengan offer yang masih lagi sama. Ini dia. Murah-murah. Sangat murah. ProGrip original ya. Bukan ProGrip ciplak ke apa. Bukan. RM20 sahaja. ProGrip ni RM20 sahaja. Ada 4 color seperti yang abang nampak semua. Okay, biru. Biru hitam lah. Merah hitam. Yang ni kita panggil hitam-hitam lah sebab dia memang hitam-hitam. Dan yang ni kelabu hitam. ProGrip ni sedap. Sedap pakai. Okay, RM20 sahaja. Murah kan? Okay. Murah kan? RM20 sahaja ProGrip ni. RM20 sahaja ya ProGrip. Kalau siapa berminat boleh roger-roger ProGrip skuter ya. Pos asing yang ni. Pos asing. Pos RM10 lah. Okay. Kalau beli dengan roller, free pos lah. Ya. Yeah? Free pos. ProGrip. ProGrip. Okay. RM20 sahaja. ProGrip. Original lah. Yang ni ProGrip. Original. Itali. Selamat datang Abang Azmi Muhammad Noor. Abang Muhammad Fairuz Yusof. Yep. Untuk yang mencari bracket RSV. 100mm. M4. Depan pun dah sampai. Okay. Dah ada stock. Untuk yang mencari 2-port. Okay, 2-port belakang pun dah ada. Dah sampai juga. 2-port belakang. Ya, yeah, 2-port belakang gantung bawah pun dah sampai. Then, apa lagi stock yang baru sampai? Okay, kita punya velocity pipe untuk semua model. Dah sampai juga. NMAX 2020 pun dah standby stock. Okay, selamat datang Abang Amir Syamir dan Abang No Sidik. Abang Azhar Chip. Azhar Aziz Chip ya. Chip Kulai. J7 Garage. Eric Kulai. Boleh roger Abang Azhar. Okay. Abang Azhar, komen sikit. Komen sikit. Saya nak bawa nama apa. Facebook Abang masuk ke dalam screen ni. Nanti baru orang tahu yang siapa Abang Abang Chip ni. Abang Syed Hashim. Abang Muhammad Izwan. Ya. Abang Chip. Komen sikit. Komen hello sikit. Bagi alamat sekali. J7 Garage. Ya, yes, J7 Garage. Selamat datang Abang Somchai ya. Selamat datang ครับ Bang. Selamat datang ครับ. เป็น ไง บ้าง ครับ งาน ที่ ระยอง ครับ ผม แจ่ม ไหม ครับ Mana Abang Chip? Ini dia. Ini Abang Azhar Aziz ya. Area Kulai nak setting-setting, nak detailing, nak set-set, nak kelajuan, nak cuci motor, nak airbrush. One stop solution dekat area Kulai ni, Abang Azhar Aziz. Boleh je message chip kita ya. Abang Azhar, bagi contact sikit, bagi contact dengan alamat kedai. Type lagi sekali contact dengan alamat kedai, saya nak upkan dalam page ni, dalam kita punya screen. Di nah bang. Di ใช่ ไหม? เยี่ยมเลย. บางทำผมเชื่อว่าไปได้อยู่แล้วแหละเนาะมันเฟี้ยวฟ้าวอยู่แล้วเดี๋ยวโรลเลอร์ดามาสุกเอ๊ะโรลเลอร์ออเดอร์โรลเลอร์ดามาสุกสวัสดีครับบังนิกฟามีอับบังฟาริดนัสมีเนี่ยนี่เดียนามะคดายอับบังจีบเอ๊ะบังเนี่ย Area Kulai, Senai, okay, ataupun JB, nak cuba air tangan chip, boleh.
Roger, abang Azhar kita dekat J7. Ah tu ah alamat baru nak type. อันนี้ผมเชิญไม่ได้ครับบางเพราะว่าผมใช้ซอฟต์แวร์ที่มันไม่สามารถที่จะเชิญได้อันนี้ไม่ได้เป็นผ่านเฟสนะครับผมคือผมใช้ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งคือมันดึงมาเป็นคุยไม่ได้ครับผมดึงเข้ามาไม่ได้นี่เดี๋ยวโอเค J7 Garage ya Area 9 dan berdekatan Kulai yaini dekat jalan Senai Utama, Taman Senai Utama . Okey, boleh roger abang chief kita area yang berdekatan. Selamat datang Siti Arafah ya, abang Victor Anthony, abang Piwi Pak Syed ya. Abang Kir ya, abang Amnar Nat ya. Abang Faizal Abu, selamat datang kepada semua kawan-kawan yang Free malam ni. Okay, selamat datang Bang John Bahrain, Abang Alias Ibrahim ya. Comment sikit. Dari mana kawan-kawan semua tengok live saya? Dari mana ni? Okay, dari mana ni? Yeah, roller order masuk ya, Abang Reda and Mac. Tadi Sabah. Okay. Selamat malam. Abang Alis Ibrahim ya. Hal kecil. Ya, selamat datang Abang Amin Jaya. Okey, selamat malam semua 19 viewer. Okey, progrip kita. Offer harga progrip RM20 saja. Okey. Progrip Itali ya, made in Itali. Okey. Ni betul-betul made in Itali ya. Bukan progrip dari Asia. Ni progrip Itali. Progrip handlebar untuk skuter. Okey. Dia progrip ni banyak buat untuk basikal lah kan. Kalau siapa-siapa yang selalu main basikal kan, sekarang kan tengah musim kan. Ada color dia silver grey, okay, silver black, black, red black, dan juga blue black, okay. Kita ketepikan sikit progrip ni, okay. Itu dia progrip pun ada offer ya, yeah? Ada offer, okay. Roller pun kita ada offer malam ni, okay, RM20 saja, mur orang cakap. Selamat malam Abang Edi. Apa khabar Abang Edi? Selamat datang 14 viewer sama saya. Okay, next item on offer ya. Next item on offer this. Yang ni tak termasuk pemasangan ya. Tak termasuk pemasangan. Bush engine. Okay. Bush engine hijau. Okay. Bush engine hijau. Okay. Tak termasuk pemasangan. Kita ada buat sikit offer. Stock clearance. Ya. Yeah. Abang Iqbal. How are you, Cik Boss? Bagus. Terima kasih, bang. Okay. Terima kasih. Bagus. Tapi takut sikit lah. COVID dah dekat ni kan. Ya. Yeah. Ini dia. Kita ada lagi satu produk. Hijau-hijau . Bulat-bulat hijau-hijau. Boost engine. Boost engine untuk NVX. Okey. Hari ini kita ada offer, tak termasuk pemasangan lah. Harga barang saja. Okey. RM60. RM60. Sekejap kita adjust sikit. Tulisan-tulisan ni. Okay. Kecilkan sikit. Okay, roller. Ya, yeah, stay safe. Esok lusa sampai nak beli baju saiz apa tu?
Saiz apa? Saiz tak banyak dah. Tinggal tak banyak dah. Baju memang tinggal sikit lagi je. Eh? Okay, Boost NVX lah. RM60. Ini dia, Boost hijau. Boost ya, tak termasuk pemasangan ya. RM60. Ah, pasang Boost ni, dapat membantu vibration. Kurangkan vibration sikit lah. Tak vibrate sangat, tak gegar sangat. Okay, tak gegar sangat. Ya. Selamat malam Abang Halim Hakim. Yang ada saiz XL ada, triple XL ada, L ada lagi satu. Okey. 4XL abang tak pakai punya. S ada. Okey, S ada. L ada lagi satu je. L ada lagi satu. Okey. Baju apa tu? Baju Sayanzing 699. Ya. Okay, baju tribut tu kita punya rider. Tribut untuk orang mati. Taklah. Okay. Baju untuk... Okay, terima kasih support roller. Free post ke Sabah ya. Satu set jalan. Lahat Datu. Pentah, saya bagi instruction untuk budak-budak pack barang kejap. Roller size 9-11. Okay. Okay, done. Nanti saya bagi tracking ya, Bang Reda. Terima kasih. Selamat malam Abang Sam Jamal, Abang Hafizul, Abang Azam Ismail. Okay, next. Next offer item. Nyamuk seekor. Mana mari? Okay. Kuat pula saya tepuk dekat dengan mikrofon ni. Ya. Okay. Next item on offer. Ya, next item on offer adalah Semco Host. Ya, Semco Host ya. Semco Host untuk NVX. Ya, untuk NVX and Mac. Ya, NVX and Mac. Harga ni item saja, tak ada post, tak ada apa orang cakap. Tak ada post, tak ada pasang ya. Okay, RM50. RM50. Selamat malam Abang Ben. Tak dapat datang lagi ke hari ni. Saya ingat dapat datang dah tu. Welcome to the group. Dah masuk join group X-Mac. Yeah. Racun itu benar. Jangan tak racun. Okay, Semco Host ya, RM50 saja. Take note ya, bukan original ya. Semco tak ada original host untuk NVX ya. Okay. Jangan terpedaya. Besarkan sikit. Ini dia. Okay. Ada tu YTZ 7. Koyoko, oren tu ada. Kalau dah tak boleh cari, boleh pakai yang tu, Ben. Boleh pakai yang tu. Semco Host ya. NVX. RM. RM50.
Okay. Ah, itulah sikit-sikit barang offer untuk malam ni. Yap. Tak sekali. Klaim boleh beli dekat hardware. Klaim boleh beli dekat hardware. Ha. Dah dapat free post roller tu, boleh ha, beli jalan sekali je bang. Boleh jalan sekali je. Ha. Boleh jalan sekali ya. Okay, selamat datang 14 viewer yang bersama saya malam ni ya. Selamat datang, kita dah live lebih kurang 30 minit. Okay, selamat datang Abang Syed. Apa khabar? Okay, put hijau satu, progrip satu ya. Okay, boleh. Ya, selamat datang 12 viewer. Selamat datang Abang Yang Yang. Okay, jom kita introduce sikit-sikit kita punya item on offer malam ni. Sebentar. Okay, kita ke baju. Kita ke baju sekejap. Okay. Baju. Offer baju pula ni. Malam ni saya pakai baju lain. Okay, baju yang kita jual untuk yang ada stok sekarang ni. Ini dia bajunya. Baju yang saya pakai semalam. Esok pun saya akan pakai baju ni. Kita punya race esok. Hari ni qualifying starting di tempat ke-6. Okay. Wet race. Okay. Lebih kurang 6 kategori. Lebih daripada 20 motor jatuh ya hari ni. Dekat selekor 4 dengan selekor 8. Banyak kat situ. Okey, dari kita punya info yang kita dapat. Selamat malam Abang Din, Abang Muhammad Amirul Asraf, Abang Andrew Ang. Okey, ini dia baju 699. Esok kita punya rider 1000cc SD3. Okey, first time beliau bawa R1. Okey, sebelum ni dok selalu X-Max dengan R3, Ninja 400. Okey, first time tahun pertama dalam R1, saya rasa agak baguslah. So kita buat satu baju sebagai tanda support untuk beliau meneruskan lagi perjuangan ni. Okay. 699. Number rider kita. Ya. Yeah, number rider kita. Then ada collaboration dengan team-team. Okay. TC Indian Shop. A Service. Okay. Dan kita punya main sponsor pun ada dekat sini. Okay. Pirelli. Alin High Speed, Motorrac, AP Racing, Hell, GM, 1991 CCTV ya. Okay. Dan tak dia tak bukan, Sayan Zing. Okay, Sayan Zing. Besar-besar ni. Paling banyak sponsor ni. Kalau besar dia. Okay. Selain tu ada juga produk dari Gigabyte. Okay. CNC punya stand. Then ada dari Eraser punya ECU. Okay. Kita punya race esok untuk 400 SP, number rider number 97 dari tim kita juga pun starting kat P1. Okay, race pukul 1. Then selepas race pukul 1, ada race untuk 1000 ST, okay, ST3. Pukul 1:30. Okay, saya akan buat tarik live stream dari dia orang punya Facebook ke kita punya Facebook untuk share out. Okay, so
sama-samalah esok. Kita kalau tak tak ke mana, ha, boleh tengok. Saya akan buat live stream. Okay, sambung dari saya punya komputer ke kita punya main live stream lah. Kalau tak ada masalah suara ataupun apa, mungkin boleh tengok full live stream besok. Okay, full perform dari Sayanzing. Okay, kita punya, dari kita punya rider semua. Yeah, then next week, ya, minggu depan kita ada lagi race. Minggu depan bermakna 24 hari bulan, ya. 24 hari bulan kita ada lagi satu race Yamaha Championship untuk Yamaha. Okay, ini memang Yamaha punya event yang saya selalu pergi, satu tahun 4 kali. Next week kita baru ada X-Max punya race. Nanti saya akan tarik race live stream juga. Okay, akan tarik live stream juga. Yep. Baju RM70 lah. Size tinggal S, L, satu helai. S ada 3, L satu helai. XL ada lebih kurang dalam 5-6 helai. Lepas tu 3XL ada 2 helai. Dan 4XL tinggal 3 helai. Baju tinggal tak banyak dah. Saya order in baju ni. Kita buat special custom order untuk Malaysia. Hanya 100 helai. Okay. Hanya 100 helai dan dah hantar masuk Singapura saja. Okay. Hantar masuk Singapura saja 50 helai. Terima kasih abang-abang dari AeroSG, XMAXSG dan semua rider-rider dekat Singapura yang support kita punya special collaboration t-shirt ni. Okay. Next kita akan ada collaboration dengan Pride. Okay, Pride Moto. Siapa yang fans FCFC JDT akan kenal brand ni. Okay, Pride yang brand dia. Okay, brand Pride. Tapi akan buat design motor lah. Okay, Sayanzing. Siapa nak baju ni boleh ke Pride Department lah. Saya tak pasti berapa. Yang ni Big Boss bagi free je. Okay, terima kasih. Saya pun tak sempat nak pakai lagi. Okay, you can't stop us JDT. Ni kalau ada siapa-siapa yang tak suka JDT pun support lah saya kan. Nanti kan. Okay. So bola adalah sukan. Tak ada apa lebih dari itu. Nanti kita akan release soon lah. Soon akan release. Tunggu abang designer siapkan mock-up semua. Ya. Selamat datang abang Rashidi, ya. Abang Tekhau, abang Rodney, abang Ruslan Jamal, abang Bunwang, abang Nazir Hassan, abang Charlitos Carlos, ya, abang Azizul Ismail, abang Fagrudin Sofian dan abang Nazrul Hisham. Ya, hai. Hai, สวัสดีชาว. ขายเสื้อหน่อย. นะ ครับ ผม ขาย เสื้อ แล้ว ก็ ขาย ของ อยู่ ด้วย. นะ ครับ. สู้ๆ นะ ครับ พรุ่ง นี้ ครับ. Abang Rodney, roller Honda PCX. Nak size berapa bang? Tak banyak size lah tapi ada. Ada. Cuba PM saya tengok nak size apa. Okay. WhatsApp saya. Nanti saya akan cuba check tengok ada apa size lagi. Okay. Cup. Ya. Hai Bos Bunwang. Apa khabar semua? Bye-bye ya. Bye-bye malam ni. Okay. Selamat malam. Happy weekend ya. Besok hari Ahad. Boleh bangun lewat sikit ya. Okay, boleh. Selamat malam Abang Beldik Lee, ya. Selamat datang ke Sayanzing. Okay, offer yang kita ada malam ni adalah item seperti berikut. Seperti yang saya tunjuk. Okay, siapa nak barang apa boleh roger. Okay, roller ya, roller sehingga ku 12 malam. Siapa nak roller, kita buat free post-test. NVX, X-Max, ya. Gilira pun ada. Ya, PSEC pun ada. Ada termasuk dalam offer juga kalau ada size. Okay. Yeah. Siapa nak barang-barang apa lagi, boleh roger aja. Selamat datang Abang Maybek Tubuh Amy, ya. Okay. Selamat datang Abang Nazrul Ahmad, ya. Selamat datang semua. Okay.
Untuk M5 kita ada stok lagi satu set untuk XMAX ya. Siapa nak pasang yang dah buat 286 nak pasang, yang belum buat 286 nak pasang dulu pun boleh. Okey, ada juga stok M5 tak banyak. Okey, ada lagi satu. Yang lain semua dah dibooking untuk slot the next slot of 2A6 ya. Yeah. Okey. Selamat datang Abang Nazrul ya. Yeah. Sawadikap, sawadikap. Dah sihat belum? Dengar kata tak sihat. Okey, stay safe ya, yeah, everybody. Okey, kalau tak perlu keluar dari rumah, duduklah rumah. Dengar isteri anda membebel. Okey, selamat datang semua. 15 viewer. Okey, antara benda yang offer malam ni, okey. Dan kita punya GTR punya barang masih lagi on offer, tapi tak banyak sangat dah. Okey, sebab ada yang dah disapu, kena sapu ya, kena sapu. Ada lagi satu barang, NVX punya ya. NVX punya carbon fiber locker ya. Locker ada satu set. Okey, ada satu set. Bukan satu set, satu piece. On offer juga 100 saja. Okey, dari EZ Carbon ya, satu pieces saja. Okey, satu pieces saja. 100 tak termasuk pemasangan ya, barang saja. Cun-cun bunyi. Ha. Okey, EZ Carbon ada satu saja. Ada satu saja ya. Okey. So okey, selamat datang Abang Rashidi. Rindulah nak lepak sana. Tak sabar nak tunggu masuk border buka, nak masuk sana simpan duit baru. Boleh, nanti datang sekali terus kena kau-kau. Betul Bang HD. Boleh. Boleh. Saya dapat berita, kalau saya dapat berita kata custom boleh buka aje. Okey, saya stock up semua barang untuk racun dah. Bagi keluar darah muntah nanti. Okey, don't worry. Kita akan selamat dari COVID. Percayalah, okey. Semua orang akan selamat dari COVID. Okey. Ikut arahan dari pihak berkuasa. Tapi kadang-kadang pihak berkuasa pun pelik juga kan. Okay. So kita tak payah politik dalam ni. Saya bukan orang politik. Tapi kadang-kadang pun pelik juga. Pelik. Okey. Tapi saya rasa mereka akan buat yang terbaik lah untuk menjaga rakyat-rakyat semua. Ya. Yeah. Okay. Okay, selamat datang 17 viewer. Apa khabar kawan-kawan semua? Bersama saya live stream. Yang baru datang, type sikit dari mana kawan-kawan semua. Ya, yeah, boleh share-share sikit. Kita ni ada view dari mana, naik motor apa. Bolehlah kita share sikit info-info yang berguna. Ya, yeah, berguna. Asyik nak racun saja pun tak boleh kan. Kadang-kadang kena share info lah juga. Okay, tengoklah. Ada live stream, saya share info. Ada live, live kita jual barang, lelong. Ada live kita racun. Okay, so let us. Let us punya horsepower hari ni kita dapat. 31 horsepower untuk spek 286. Okey, spek 286. Tapi kita cuba keluarkan horsepower yang maksimum dari satu-satu motor tu, tapi pada RPM yang agak tinggi sikitlah. Bagi saya skuter tak macam kapcai sampai 11,000, 12,000, okey. Kita more kepada lock RPM kepada RPM yang agak rendah sikit, dalam 9,000 lebih saja, okey. Dekat RPM 9,005, AF dekat dalam lebih kurang 12. Okay, torque lebih kurang 2 kilo. Okay, 2 kilo sajalah, tak kuat pun. Dapatlah horsepower, 31 horsepower. Ya, yeah, the latest hari ni kita dyno. Spek 286 dengan Scorpion Exhaust. Ya, yeah, Scorpion Exhaust. Untuk kawan-kawan XMAX di luar sana yang mencari Scorpion Exhaust, saya ada ready stock. Tak perlu order. Ya, yeah, tak perlu order. Boleh roger terus. Ada stok terus ya. Selamat datang Abang Remy J, Abang Helmi Shah, Abang Ari X Zoga dan Abang Muhammad Rus G ya. Okay, selamat datang ke Sayanzing live stream. Kita dah bersama lebih kurang 45 minit. Okay, di Sayanzing mass sale ya, malam ni mass sale tu. Kita ada sikit barang-barang universal untuk jual. Untuk roller ya, ada XMAX, NVX, PCX dan juga Aguilera.
free post ya. Ha, beli 6 biji free post, beli 2 biji tak ada free post ya. Pro grip RM20, ha, post asing kita ada Bush NVX RM60, tak siap pasang ya. Okey, dan Semco host untuk NVX ya, color biru RM50. Dan kita ada leftover stock yang belum bertuan, okey, untuk Uma M5, untuk X-Max ada 1 biji ready stock, tak perlu tunggu. Boleh pasang terus, boleh dyno terus. Ya. Yeah. Selamat datang Abang Fazrul Jubir dan Tok Janggut. Ya, yeah, selamat datang ke Sayan Zing yang dah datang. Minta type sikit dari mana kawan-kawan ni? Ha, saya kadang-kadang tak ingat juga siapa yang tengok live ni. Kita cuba berinteraksi secara dua hala ya. Yeah. So, boleh happening sikit. Okey, tapi jangan lupa ya, untuk kawan-kawan yang masuk live stream saya hari ini, jangan lupa jangan lupa kita klik like ataupun follow saya punya page sikit, Sayan Zing. Okey, then follow saya punya Instagram, add WhatsApp saya pun boleh. Okey. Bila saya boost nanti bolehlah nampak apa yang saya boost tu. Ataupun ada email masuk. Okay, nothing. Okay, then boleh nak follow Instagram saya pun boleh. Ataupun boleh subscribe kepada YouTube saya. Okay, Sayan Zing. Okay, kita masih lagi dalam proses yang baru merangkak. Tonton dari Mad Burger Nusa Central ya. Terima kasih Abang Made ya, Abang Made. Saya set nama sebagai Abang Made, Made. Ya, Abang Nur Azhar, roller dan mangkuk X-Max dah ada. Belum ada bang, belum ada. Okey, belum ada lagi. Okey, yang ada sekarang pun tak cukup untuk nak supply untuk kita punya 286. Kali ini datang shipment pun putus satu stok. So nasib baik saya ada ready stok sini satu, saya simpan untuk spare. Okay, so at least yang datang kali ini 7 biji ya, 286 ya. Batch yang akan datang, standby. Okay, 7 biji, semua dah payment. Okay, untuk next batch, batch 5 ya, batch 5. Payment anda diperlukan untuk kita nak segerakan proses pembikinan barang-barang. Okay, untuk batch 5 dah boleh buat deposit. Okay, siapa yang dah buat deposit boleh abaikan. Okay, siapa yang tahu anda batch 5, halo mari, halo mari. Okay, siapa nak potong queue masuk batch 5, halo mari, halo mari. Okay, halo mari. Okay, untuk batch 4 dah penuh. Sorry, saya dah selitkan 7 biji untuk batch 4. Okay, expecting installation hujung bulan ni. Sebenarnya lambat ni, minggu ni dah pasang ni. Tapi kita ada masalah shipment, ada masalah barang sikit. So tak dapat nak barang. Ya, yeah, tak dapat barang. Abang Nizam Ayuf, ya. Yeah. Okey, booking. Abang Nizam Ayuf booking M5, saya booking eh. Okey. Siap ketawa lagi. Macam penjahat ya. Yeah. Okey. Okay. Selamat datang Tok Janggut KL ya. Saya rasa Tok Janggut ni first time masuk tengok live stream saya kan, betul tak Tok Janggut? Sebab saya ke meja ni, saya akan ingat semua customer saya yang datang tengok live stream. Okay. Abang Matt Wong, apa khabar ya? Okay, Abang Pejuang Muda. Ini dia. Pejuang Muda. Siapakah Pejuang Muda? Ya? Pejuang Muda. Abang Pejuang Muda ya. Okay, kita siapa-siapa yang berdekatan, okay, nak makan burger, okay, dekat dengan sekawan saya, boleh 3 biji. Tonton dari restoran Amin Nusa Central ya. Aduh, pukul berapa balik tu? Lama lagi tak? Tapi saya hari ni pakai cane pelikat je. Nak curi keluar pun nanti pelik pula. Ya, 3 biji ya, tonton dari restoran Amin. Ya, best apa? Best 5. Siapa nak selit lagi best 5? Roger saya. Roger. Best 4 saya dah berjaya selitkan best 5 ke best 4. Dan kita tambah sikit lubang-lubang yang ada kekosongan. Dan kita ada tarik dari batch 6 ke batch 5. So sekarang banyak kosong di batch 6. Okay, kita masih lagi stay dengan harga lama 4700. Dan batch 5, siapa nak selit? Roger. Okay, dan siapa yang ada dalam list batch 6, saya akan contact juga malam ni untuk minta deposit. Kalau nak masuk batch 5,
Ha, bayar deposit then saya boleh order barang sekali. Ada Apple pakai kan beli kad saja, biar betul. Okay, untuk promo sikit, Abang Matt Burger punya store burger ya, tepi dengan Sunny Chakotiao di Restoran Amin, Nusa Central. Okay, boleh lepak-lepak sana. Abang-abang X-Mac area JB, tak tahu nak lepak mana. Okay, kita ada banyak pot sekarang. Memang ada banyak pot. Okay, Matt Burger dekat Nusa Central, area Gelang Petah, Patah. Okay, boleh ke sana. Kalau area Kampung Melayu, Manjidi, boleh ke VRC Cafe pun boleh ke sana. Dan kalau area atas sikit, Kopi Pojok, memang saya nampak hari-hari. Ya, yeah, hari-hari minum Kopi Pojok. Okay, saya pun tak pernah pergi lagi. Okay, nanti saya akan buat lawatan sambil belajar ke sana. Nak cari ubat. Sebab bila saya makan minum kopi ni, saya hati dia tak tenteram. Dia macam nak dapat bini lagi satu. Tutup-tutup macam tu. Saya tak pastilah kenapa. Okay? Dua benda yang saya kalah adalah kopi dan juga kambing. Dua benda yang sedap-sedap semua. So, ni sikit lah. Okay? Selamat datang Abang Saiful Faizah, Abang Abdul Rahman, Abang Muhammad Yus, Lai Nizam Yusof. Ya? Selamat datang ke live stream Sayang Zing. Okay? Jangan lupa besok pukul 12 kita akan buat start live stream. Untuk race ya, untuk race, kawan-kawan nak tengok race, saya akan dengar komentator race, lepas tu saya akan buat translation sikit apa-apa yang berkaitan dengan race tersebut. Okay, mengapa saya tak buat race review dekat Malaysia? Saya tak kenal racer-racer dekat Malaysia ni, seriously. Susah nak dekati mereka. So, saya tak pandai, saya pun bengkel kecil-kecil saja. Okay, mana-mana racer Malaysia yang berminat nak dapat sponsorship dari saya, saya akan cubalah, boleh cuba contact tengok. Nak lekat stiker kecil-kecil saja pun boleh dekat fairing motor, boleh contact tengoklah. Kita boleh deal sponsorship. Tapi saya punya barang semua skuter lah. Tak ada apa barang-barang cup. Okay. So, Cun lah. Selamat datang 20 viewer. Wow, bateri habis. Okay. Bateri habis, bentar. Jarang saya live sampai bateri habis. Saya belum beli DC coupler lagi untuk satu lagi kamera ni. Bentar ya. Bateri habis, oi. DC coupler ni pun susah cari. Siapa ada stok DC coupler untuk ECM apa dah? Procam. Untuk Procam lah. Brand Procam pun boleh. Okay. Ada stok, saya tak ada stok ni. Saya dah tanya banyak kedai dah. Tak ada stok. Okay. Selamat datang semua 16 viewer. Okay. Kain tekat dekat telur pula. Yeah. Okay, itulah sikit-sikit barang kita on offer malam ni. Okay, soon. Hari Selasa. Hari Selasa kita ada banyak. Ada barang landing sikit. Nanti kita akan offer sikit barang-barang. Okay, kita akan buat offer sikit barang-barang. Then maybe besok kita cuba buat random lucky draw. Kalau dapat, saya belum dapat cara lagi macam mana. Yeah. So, ada soalan dari kawan-kawan semua malam ni? Soalan yang kita boleh share? Okay. Mana ada Apple? Mana? Tengok kain play card sikit. Okay. Kita dah lebih kurang pukul 11 malam. Okay. Dah 11 malam ya. Ada Abang Alung ada. Okay, selamat datang kawan-kawan semua, 14 viewer. Masih stay strong dengan saya. Abang Saiful, apa khabar? Baik, bang, baik. Singapura macam mana?
Progrip hitam satu ya. Okey, deal. Progrip hitam satu. Ada lagi, ada. Ada. Okey, RM20, post RM10 lah. Post RM10. Okey. Selamat datang 9 viewer. Okey, mana semua ni? Malam ni sunyi je. Sebab tak ada offer. Saya saja buat live untuk apa? Sembang-sembang. Okey, sembang-sembang dengan kawan-kawan semua. Okey, banyak juga view malam ni. Overall banyak. Singapura bye-bye ya, bosan ni. Aduh. Apa, ride dekat Singapura ni, hujung pulau ke hujung pulau, 20 minit dah sampai ya. Apa? Kan? Dari Jurong ke, apa? Dari Jurong ke Changi. Ha, dah, 20 minit sampai dah. Ha, tapi saya pun rindu Singapura juga ni. Ha, rindu, tak dapat masuk Singapura. Eh, rindu scrap je. Ha, tak ada barang scrap nak jual. Ha, putus, stok putus. Tak ada barang scrap. Tak ada sikit-sikit aksesori dari Aboy. Okay. M5 siap Dino 1200 bang. 1200. 1200. Dino cun-cun punya. Ha, Dino professional punya. Ha, Dino professional punya. Bukan Dino biasa-biasa. Okay. Ha, kenapa saya cakap Dino professional? Ha, saya tahu-tahulah kan. Saya tahu. Okay. Ada satu motor. Dino dekat situ. Okay. Lepas tu pergi Dino dekat tempat lain. Tengah mau naik-naik motor boleh mati. Lepas tu tengah naik-naik motor mati. Lepas tu balik ke tempat yang dia Dino. Yang first tu. Yang tempat kita Dino tu. Okay. Check semua map dah lain. Map semua dah lain. Then kita cuba source balik lah. Okay. Number plate ke apa tu, kita dapat tahu yang oh, dah Dino dekat tempat lain. So ada sikit masalah kot, saya tak pasti, tapi so far so good. Tempat yang saya Dino ni di Alai Motorsport. Okay, memang teliti lah hasil kerja beliau. Okay, nama tunernya Abang Tommy Tan. Okay, dulu masa saya baru belajar Dino pun kita sama-sama belajar. Okay, sama kelas, tapi saya mungkin tak ke arah tu sangat. Okay, tak boleh nak concentrate semua tu. So saya dah lama tinggal. So baru beberapa hari ni, dalam 2-3 minggu ni, saya baru jalan balik on road dyno. Tapi rasa tak safety. So tak berapa safety. So kita stop dululah. Okay, on road dyno kurang selamat sikit. So tunggu tengok ada modal, ataupun besok bangun bawa bantal ada duit, Boleh beli mesin dyno lah kan. Okay, M5 siap dyno 1200 bang. 1200. Okay. Selamat datang. Betul lah. Betul lah Bang Saiful. Betul. Dulu apa? Time pakai gilira. Dengan apa, geng-geng Trupas. Kan? RBGC Bright. RBGC ya? RBGC. Okay. Runner Bicycles. Gilira Club. Semua tu dulu-dulu. Okay. Zaman-zaman Tree apa? Big Tree. Zaman-zaman Big Tree. Pakai gilira dulu. Selalulah. Kita buat ride dulu. Time tu duduk Singapore. Kerja pun tak, komitmen tak tinggi sangat. Okay. So boleh selalu je lepak-lepak. Dulu-dulu kan. Okay. Selamat datang. Okay. Selamat datang Abang Izwan Mat Mawar ya. Abang Saiful. Okay. Abang Ken, Abang Asri, Abang Yuslan dan Angah Faizal ya. Selamat datang ke Sayang Zing. Malam ni kita sampai-sampai offer barang. Kita sembang-sembang sikit lah. Ya. Sembang-sembang sikit. Okay. Tengah tengok live Sayang Zing ni. Siapa ni? Saya tak save nama ni. Pak De. Siapa Pak De? Pak De, Abang Pak De. Cuba komen sikit. Hai. Abang Pak De.
Abang Pak De tanya barang saya ni. Ada, ada, ada. Saya baru jawab aja. Okay. Abang Pak De. Bos, kedai di JB kat mana? Bukit Indah. WhatsApp saya. Jap, saya bagi location. Okay, sekarang kita buka dari 12 ke 9 lah. Okay. Siap WhatsApp. Kita balik ke kita punya kita punya ni. Jajan cali padu-padu. Racun lah, racun lah. Selamat datang Abang Ashraf, Abang Mizan Tinted. Yeah, okay. Siapa nak promote business boleh type komen ya. Nanti saya akan upkan ke screen. At least ada 7 orang akan tengok lah. Dan kita punya rating YouTube viewer pun ada juga. Orang akan, banyak orang tengok balik kita punya live stream ya. Ada orang tengok balik. Ada orang tengok balik. Tak banyak, walaupun tak banyak, mungkin dalam long term ah orang akan ni juga akan dapat tengok balik apa yang kita ada dekat Sayan Zing punya YouTube channel ni. Okey. Setting roller ada efek tak dengan HP masa? Ada bang. Kita sebenarnya HP ni tak apa sangat pun. Bagi saya motor tu sihat. Okay, HP adalah sesuatu yang kita boleh sebagai kita apa kita kata okay, oi, result dia tinggi. Tapi ada HP keluar dekat 9005, ada HP keluar dekat 8005, ada 9000 RPM HP keluar max. Okay, tu semua efek dekat roller. Kalau senang-senang je, kalau kita pergi dyno, lepas tu set roller ringan sikit, HP dia keluar cepat sikit lah. Kan? Betul tak? Betul tak apa saya cakap ni? Kalau set roller ringan sikit, RPM dia melentuk naik, cepat naik. Okay, betul lah. Kalau kita set roller ringan, HP akan dapat banyak lah. Tapi HP bagi saya adalah sebagai satu marking saja. Okay? Bila motor yang berbeza HP, 28 HP, 29 HP, 30 HP. Okay. Bila on road lah, semua sama-sama satu kelompok je. Satu kelompok je. HP tu bagi saya marking je. Tapi bila kita nampak HP dekat kertas tu, kita boleh tahu, okay. Kita set yang ni. Okay, dapat macam ni. Okay. Kita boleh tahu kata balik kena set roller ke, nak turun rollerkan lagi untuk nak turunkan RPM pada top speed semua tu. Okay. Kalau siapa tak faham, pening, bolehlah WhatsApp saya. Nanti saya cerita balik satu-satu. Apa yang saya boleh nampak dari HP tu. Lepas tu, apa yang kita boleh tengok. Kita boleh set roller macam mana. Kan, betul tak? Okay. So, dia macam kita test motor kat highway jugalah. Tapi kita boleh tahu kata, okay. Maximum RPM berapa, power baru keluar. Maksudnya, kalau dia power keluar tinggi sikit, dia mungkin roller dia agak ringan. So, dia agak berat. Roller dia agak berat, so dia baru sampai ke certain RPM baru dia keluar power. Dia agak berat. Okay, so kena set balik. Macam tu je, tak susah. Ya, selamat datang Abang Khairul Anwar, Abang Nazrin Maidin, Abang Tai Yen Hong, apa khabar? Abang Isis Iskandar, ya, selamat malam 16 viewer. Okay, don't worry, saya punya view macam ni je. Tak lepas 20, kecuali hari yang kita ada lelong. Hari yang kita ada lelong sampai 100 pun ada. Okay. Sampai 100 pun ada. Hmm.
So jangan lupa ya, besok kita ada race. Kita ada race besok. Kita akan buat live stream dekat race. Live stream, race live stream. Kita ada race besok lebih kurang pukul 12. Live stream. Okay. Okay. Roller P untuk X-Max masih lagi terbantut sikit. Okay. Coming soon. Kita akan buat sebab kita tahu kelebihan roller pink. Okay, kelebihan roller hitam pun boleh pakai. Okay, not bad. Okay, tapi roller pink soon lah akan keluar. Bagi masa sikit. Okay, bagi masa sikit sebab sekarang masing-masing tahulah kan keadaan COVID-19 ni pun, keadaan negara pun kita tak tahu macam mana. So kita masih lagi on hold. Okay, produk tu, tapi kita dah deal semua. Tunggu. Okay, on the way. Mesti ada. Don't worry. Mesti ada. Selamat malam, Bang Mare. Lambat juga. Lambat pula malam ni. Tak apa. Malam ni kita santai-santai je. Okay. Jual sikit-sikit barang. Selamat malam, Abang Alip. Gembo. Okay. Selamat datang ke Sayang Zing Live Stream. Selamat datang 7 viewer yang masih stay strong bersama saya malam ni. Ya. Yeah. Okay. Selamat malam, Bang William Tan. Yeah. Selamat malam semua kawan-kawan semua. Banyak juga pertanyaan di WhatsApp saya malam ni. Yeah. Terima kasih ya kawan-kawan yang sentiasa support. Okay, selamat datang Abang Kat Randomness. Okay, sekejap. Ada orang tanya pasal puli. Ada Abang Tok Janggut. Apa kelebihan sebenar kalau potong mangkuk puli ni, Bang? Apa kelebihan potong puli ni? Okay, nanti saya cuba cerita. Abang tunggu sekejap boleh? Oh, Bang Tok Janggut. Oh, okay. Sekejap ya, Bang. Nak menceritakan kelebihan mangkuk saya ke? Umar M5 tu untuk NVX ke X-Max Charlie? X-Max bang, X-Max. Sekejap.
Saya belum standby barang tu lagi. Yep. Selamat datang Abang Evan Nazri. Abang Zainal Arif. Selamat datang 8 viewer. Abang Tok Janggut, tunggu sebentar. Saya tengah dapatkan barang. Ya. Ya. Okey, okey. Ah, sebentar ya Bang Tok Janggut. Tunggu sebentar saya dapatkan barang. Kita buat comparison sikit lah. Okey. Buat comparison sikit dengan puli-puli yang kita ada ni. Okey. At least saya selalu share pasal ni sebab disebabkan Abang Tok Janggut maybe first time datang tengok saya punya live stream. Ya. Dan sebentar saya dapatkan apa yang membezakan mangkuk-mangkuk lain dengan mangkuk-mangkuk Sayan Zing. Eh, okey tak? Cun tak? Kita share-share lah kan? No harm ah, no harm ah. No offense. Okey, siapa-siapa yang komen yang korek mangkuk sendiri tu, ada yang korek cantik, ada yang korek tak cantik, tapi saya nak tunjuk meja. Okey, meja yang saya jumpa. Okey. Nak suruh saya korek-korek mangkuk, saya tak tahu korek. Saya tak tahu nak korek mangkuk. Saya tak pandai. Okey, saya pandai kira-kira lukis-lukis. Engineering buat bagi saya senang. Satu kali settle. Datang 100 set pun sama semua. Okey. So, minta share sikit siapa yang nak tahu pasal perbezaan mangkuk-mangkuk yang ada dekat muka bumi ni. Okey, perbezaan-perbezaan mangkuk-mangkuk yang ada. Okey, saya dah standby untuk pusing ke sebelah sana. Okey, selamat datang Abang Afa Zazali, Abang Habibah Ibrahim. Okey, selamat datang ke Sayan Zing, Abang Rizal Ali. Kita tengah standby barang untuk nak share berkenaan dengan mangkuk. Sharing-sharing ah. Sharing saja, bukan nak jual barang. Tapi kalau nak tahu, jual jugalah. Okey, jual juga. Okey. Mangkuk paling settle. Mangkuk Sayan Zing. Kenapa tau? Antara orang yang terawal-awal dulu main NBX, dah macam-macam try. Macam-macam try mangkuk. Last-last, sekarang, beli mangkuk Sayan Zing untuk pasang kat member-member dia. Beliau try dari kita punya big boss juga. Saya tak cakap yang mangkuk ni tak bagus, tapi leceh. Dia banyak kena setting. Okey. Set Paisa. Okey. LHK. Project FI. King Drag. SKS. SPS. Okey. Sorry untuk semua brand-brand ni. Okey. Nanti. Okey. Sorry untuk brand-brand ni semua. Okey. Saya sendiri pun dah lama try. Okey. Antara yang terawal. Tapi bukan yang terpandai. Kita buat R&D semua ni, barang-barang ni kan. Okey, sebentar saya ambil tisu jap. Agak kotor sikit. Tisu ni apa-apa yang warna? Tip. Tisu ni apa-apa yang warna? Mana lu lah? Okay. Budak kerja baru balik dari run in motor eh. Okay. Satu malam dia bedal 200 kilo. Tak tahu dia pergi mana. Okay. Adik. Lepas kerja,
bagi duit isi minyak. Terima kasih. Selamat malam. Viewer-viewer baru, 11 viewer. Memang terbaik bosku. Betul ke Bang Rizal? Ha? Abang Rizal pakai dapat berapa speed? Okey, Bang Rizal. Abang Rizal dapat berapa speed? Okay, sebentar. Saya dah ada sampel, mangkuk sampel lah. Okay? Kita tak pasti dari kedai mana. Saya tak pasti siapa yang buat mangkuk ni. Okay. Minta maaf kalau saya ambil tak minta kebenaran dari owner lah. Dari owner motor ataupun bengkel. Tapi motor ni ada dekat bengkel saya. So, saya kira motor anda jagaan saya lah. Okay. Saya cuci jap. Agak kotor sikit ni. Kawan-kawan tengok tak cantik pula. Boleh lah kan? Saya cuba bersihkan sebersihnya. So, kawan-kawan boleh nampak dengan jelas apa yang saya cuba sampaikan lah, okay? Okay? Masing-masing ada resepi sendiri. Okay? Masing-masing ada resepi sendirilah. Tapi, saya dah try dengan cara saya. Saya rasa cara saya boleh pakai. Okay? Saya tak pasti cara orang lain macam mana. Yep. Kita akan cerita pasal mangkuk malam ni. Okay, saya pun tak pandai sangat lah. Okay, kita just share-share saja. Sharing. Tahu tak? Nadi utama. Okay. Sebuah skuter. Apa? Apa yang akan melajukan motor tu? Adik, adik pergi raja orang. Ha, taklah dia pergi. Dia pusing kat sini je, Ben. Dia turun highway pun apa? Tol Peling, dia U-turn balik, lepas tu dia pergi sampai hujung sana dekat 5 kedai, Pontian apa? Jalan nak ke Pontian, dia U-turn balik pula. Ha, satu round dapat 20 kilo. 10 round lah dia jalan, pusing. Dia pusing sana sini. Abang Rizal, bagi feedback sikit. Berapa dapat untuk puli sayansing ni? Abang pakai kan? Pakai ke? Kan? Saya mestilah. Kan? Mestilah sayansing. Okay. Datang 50 set. Satu minggu habis. Asal. Sebab apa? Sebab orang lain tak ada stok. Saya ada stok. Okay. Brand-brand lain punya puli tak ada stok. Time tu kan? Okay, jom kita sembang pasal puli. Okay. Abaikan saya punya muka yang agak ke tepi ke sini sebab saya punya kamera kat sini ya. Okay. So, ini dia. Oh, ada lagi satu. Kejap. Bersihkan dulu lah. Budak ni tak bersihkan pula. Haha. Konvoy ya. Ada konvoy lagi ya. Ya pusing situ je. Pusing. Situlah. Sebab port untuk kita run in motor, saya memang tetapkan route dia. Apa? In case. Okay, kita tak minta lah kan. In case motor rosak. Ataupun motor ada masalah. Kita boleh tahu yang dekat mana dia pergi. Itu je. Okay. Ini. Saya cakap pasal final spec lah. Okay, final spec. Ini puli original. Oh, gelapnya. Zoom lah sikit lah. Nampak tak? Kotor sikit lah. Minta maaf. Sekejap, saya cuba untuk ni sikit. Sebab zoom ni saya tak boleh nak lock. Kita punya lens ni tak boleh lock. Sekejap, saya ambil tape lekat terus. Nanti. Kita pakai tape terus. Okay, ya. Dapatkan zoom yang sesuai dengan ni. Okey. Ha, dah cantik dah. Kita siap jap. Tape dulu.
Okey, boleh tap, kita tap dulu. Fokus ring dengan tap ah. Okey. Kita adjust lampu sikit. Nah, ini dah lampu suluh kita. Okey, kita adjust dia punya aperture. Ha, cerah sikit. Cerahnya. Okey, itu dia. Okey, zoom semua racun. Sadifat. You be ram lah. Pakai speed meh. Selamat datang Abang Kirul. Okey. Okey, atas request dari abang untuk janggut. Okey, ini dia. Ini dia puli original, bentuk puli original. Mangkuk original. Ya. Sini. Yang kalau kita ikut traditional, korek mangkuk. Potong mangkuk. Korek puli, potong mangkuk. Siapa yang cakap potong mangkuk tu kita tahulah dia dah lama berkecimpungan dalam arena ni. Okey, yang cakap korek puli ni baru sikit. Okey. So, ini dia. Cun ya. Okey. Cara dia orang korek mangkuk, okey, ini adalah kalau dulu punya traditional style, dia orang akan keluarkan sini. Okey. Keluarkan sini. Okey. Keluarkan sini. Then korek sini. Okey. Terpulanglah. Okey, ada orang buat pisau. Ada jenis pisau yang macam pahat. Buat dengan pahat, korek. Bila korek, dia macam ni keluar. Kena ambil satu pen. Macam ni. Ya. Selamat datang 17 viewer. Okay, saya bukan otai, saya bukan king apa. Kita share sambil promote barang. Okay, ni ada macam tu. Buat. Dia asahkan benda ni tajam. Lepas tu melekuk macam tu. Dia melengkung. Melengkung macam... Saya lukis lah. Boleh tak? Saya pun tak pandai lukis sangat. Dia batang macam ni. Okay. Lepas tu dia buat macam tu. Tajam. Ini dia. Macam tu. Benda macam tu. Ni modified sendiri ya. Kan? Betul tak? Kalau orang-orang yang dah lama main VS dulu-dulu kan? VS, V100. Memang korek. Dia orang akan ada senjata ni. Okay. So, saya bayangkan sebagai ini kedudukan pen macam ni ya. Okay. Kedudukan pen macam ni. Kan? Ya? Yeah? So, ini kepala dia. Okay. Kita akan korek macam tu. Crack. Dah siap? Buat sini. Crack. Betul tak? Kan? Crack. Itu cara korek mangkuk yang paling tradisional. Okay. Then next, cara korek mangkuk yang agak modern sikit, kan? Dia ada benda ni pula. Saya lukis. Okay. Dia benda macam ni, Okay, benda macam ni. Betul tak janggut. Okay, benda macam ni kan. Benda macam ni lepas tu pakai angin ke, pakai angin ataupun pakai elektrik lah kan. Okey. Dia pakai benda macam ni. Cara kedua. Satu, dua kan. Okey, dua cara. Betul lah. Okey. So, yang benda ni, saya pegangkan sebagai benda ni macam ni, okey? Tajam ni, tempat tajam dia, okey? So, kita pegang, okey? Selamat malam, Bang Fazli Shah. Selamat datang, 24 Viva. Okey? Kita pegang macam ni. Betul tak? Kita pegang macam ni, kan? Lepas tu, pakailah sarung tangan, kan? Takut kena. Siap sini. Tengok. Cun tak cun. Tengok. Cun tak cun. Okay. Saya punya soundtrack okey tak? Soundtrack okey kan? Okey. Okey, dah siap. Dapatlah. Dah korek mangkuk. Dah dapat. Masuk roller. Okey. So, yang dah korek lagi tinggi, yang normal, tak korek,
Roller naik sampai situ je. Okey. Bila dah korek sini keluar, okey, dia boleh naik lebih. Dia roller dah boleh naik lebih. Dia boleh naik macam ni je. Kan? So, bila dah ni, akan naik lebih. Tapi bila naik lebih sangat, sound effect nice lah, bos je. Okay. Tu belum dildo lagi tu. Okay. Dah dapat. Tapi bila naik dah lebih sangat, bila sini dah tolak kuat sangat, boleh menyebabkan betting putus. So, korek pun ada limit dia. Kan? Korek pun ada limit dia. Okay. Kita, cara ketiga. Siapa ada cara-cara lain nak ajar cara korek mangkuk, boleh bagi info dekat komen lah. Okay. Mana yang tukar puli tu, saya syorkan puli saya ring ni. Cuma setting roller je dengan berat badan. Kalau yang pakai spek 63, pakai roller atas 8. Takut bunyi masa dyno, takut betting naik tinggi. Power. Masa dyno betting putus. Pakai betting apa? TDR. Pakai betting TDR putus. Pakai betting TDR, betting putus. Puli power sangat. Yeah. Betul tu Abang Rizal. Terima kasih atas support dan sokongan dan juga info ya. Okay. Boleh. Kita boleh improvekan lagi benda tu. Okay. Horn satu kali. Horn nak horn pula. Aduh. Permintaan FC ni. Ramai betul. Nak horn ke? Horn lah horn. Okay. Saya horn bagi satu kali. Hari ni belum horn lagi ya. Itu dia, hon, ya hon. Okey, dah hon siap. Jangan lupa tepuk tangan. Okey, so kita balik ke korek puli ni. Selamat datang 21 viewer ya. Selamat datang Abang Angah Uyo, Angah UO, ya Abang Helmi. Untuk motor apa tu bang? Untuk motor apa tu Abang Helmi? untuk motor apa? Dan selamat datang Abang Falisha. Okey, semua selamat datang. Tahu. Okay. Tahu. Okay. Next. Kita korek mangkuk pakai modern lah sikit kan. Modern lah sikit. Okay. Pakai menatang ni. Ada lagi cara-cara lain tak yang kawan-kawan semua nak share? Kisan saya ni kurang cantik. Abaikan lah. Ni. Pakai natang ni. Pakai natang ni. Ni cari yang modern sikit. Okay. Tapi untuk yang tak motor aerok. Boleh. Pakai ECU apa tu? Abang Helmi pakai ECU apa lah? Roger je. Kita ada partner untuk buat benda ni. Okay. So, orang panggil apa lah? Bindu ke? Orang panggil apa benda ni? Siapa tahu? Apa panggil mesin ni? Sini ada satu lubang sikit lah. Bulat-bulat. Untuk pegang, kan? Naik turun. Okay, naik turun semua kan? ECU shop. Area mana bang? Okay, so bila pakai menatang ni, okay, tool ni, kita kena buat satu lock lah kan, lock untuk ECU shop boleh direct ke kita punya partner, Capit Racing lah, Abang Capit Racing, kualiti terbaik, kalau dah pakai ECU shop, boleh ke Capit Racing, bagi tahu je, Sayan suruh datang, nanti Abang Capit boleh settlekan lah, okay. Okay, so bila kita pakai mesin drill ni, kan mesin drill ni bang, dia kena buat satu lock lah kan. So bila satu lock, at least kita lockkan dia punya mesin ni, mangkuk ni ikut degree yang kita nak. Okay, macam kita nak degree macam tu kan. Lepas tu benda drill ni dia akan turun macam tu. Nge. Tak nampak pula. Dia akan turun macam ni.
nge 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 nge. Lepas tu ke sini. Lepas tu nge 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 nge. Nge 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 nge. Okey, selamat datang Aboy ya. Idola PCX JB ya. Aduh. Boleh cuba kontak Abang Capit Racing dekat Facebook Capit Racing. Ha, Bang Yami. Boleh cuba kontak tengok. Nanti Abang deal sendirilah dengan Abang Capit kat sana. Okey, selamat datang Abang Razali Talib ya. Selamat datang. So, itulah tiga cara yang kita tahu kat, pasal korek-korek antara dengan pakai tiga-tiga ni. Pahat, mesin gorek, okey, dan juga mesin drill macam ni, tapi dia punya dia punya benda ni lain-lain macam sikit. Okey. Then lagi satu yang agak advance sikit. Yang advance sikit saya tak tahu dia orang pakai mesin apa yang ni. Okey, mesin ni. Abaikan lukisan saya ya. Mesin ni. Kan mesin ni. Mesin ni saya dah tengok meja banyak pakai mesin ni. Kita pergi engineering semua banyak dah pakai benda macam ni. So kita punya mesin, okey. Kita punya final spec by Sayan Zing ni, okey, pakai mesin. Bila pakai mesin, ralat dia paling sikit. Kalau kita dah lukis cun-cun, kita dah set cun-cun, kita dah bagi dia punya bacaan cun-cun, garantilah takkan lari. So far, kita punya puli datang 10 biji, sama semua 10 biji. Datang 50 biji, 50 set, semua sama sekali. Okay? Datang 100 biji, 200 biji, semua sama. Tak ada beza. So senang saya nak set. Saya dah tahu profil dia. Profil dah ada kat sini. Okay? So kita tahu nak pakai apa, nak pakai berapa semua tu kan. So itulah how we make our final spec. Okay? Bukan pakai benda ni. Bukan pakai benda ni. Dan bukan pakai mesin ini. Kita pakai benda ni. So semua bacaan dah cun. Set. Ngam. Okay? So, kita balik kepada puli. Ini dia puli standard. NVX. Code dia B65. Okay? NMAC 2020 ya, yang akan launch tak lama lagi. Pakai puli ni. Pakai puli original ni. B65 ni. Okay? Pakai B65 ni. Final spec by Sayan Zing. Kita pakai 2DP. Besar sikit. Belting. Kena tukar BB8 ataupun 2DP juga. Belting pun kena tukar. Ya? Yeah? Belting pun kena tukar eh. Okay? So, jom. Kita tengok perbezaan puli-puli. Yang saya ada malam ni, saya ada satu puli saja. Okay, sebab yang lain saya dah lupuskan. Jual lelong RM30 second hand. Ada orang ambil, saya jual. Okay? Okay, ini dia. Okay? Original. Jom. Korek. Okay. Mesin by Sayan Zing. Nampak tak? Itu dia. Cun-cun lah. Tu, banyak cantik. Customer tengok pun cakap. Cakap saya tipu. Customer cakap saya tipu. Bang. Macam ori je mangkuk abang. Macam tak korek je. Tak perasan. Macam ori, macam kilang. Kan? Tu. Korek macam hilang buat. Memang hilang buat. Boleh tengok tu. Okay. Cun tak? Ini apa yang kita buat. Nak lebih dari ni pun boleh. Tapi kita nak ketahanan dan kelajuan. Bukannya kelajuan sahaja. Okay? Sini punya ketebalan semua sama. Okay, tak larilah. Cun-cun punya. Okay. Dan kita punya face depan pun redegree. Okay. Redegree ya. Kalau yang pakai mesin ni,
Okey, mesin ni. Okey. Ataupun pakai mesin ni, tak boleh re-degree. Eh, kita dah re-degree depan belakang. Kipas dan juga puli. Okey, kipas dan juga puli. Harga dia NMAX 270. Okey. Kalau pasang kat saya, puli abang ambil balik. Ha, saya tak ambil puli abang. Abang ambil balik. Kira saya jual terus. NVX 350. Okey, saya bukan buka puli abang untuk korek. Kenapa? Okey, kenapa? Saya tak ada kepakaran dalam bidang mengorek-ngorek ni. Saya ada kepakaran dalam bidang mengira saja. So, kita perlukan orang yang pandai mengorek untuk buat benda ni bagi saya. Okey, then ada orang ada kepakaran dalam mengorek. Okey, boleh korek cantik. Macam mesin korek. Tapi, adakah 10 biji korek, 10 biji sama? Tak ada. Serius. Tak ada. Okey. Sedangkan, okey, kita boleh tengok sampel puli yang dia dikorek oleh saya tak pasti dari kedai mana. Okey. Pun tak rata. Korek pun tak rata. Ni roller yang datang dengan puli sendiri. Okey. Itu dia. Bila korek tak rata, inilah hasilnya. Tu. Nampak tak? Makan. Last-last, turun kepada cakap apalah roller ungu tak baik, roller merah tak baik, roller pink tak baik. Bukan sebab roller. Tengok macam mana anda korek. Balance ke? Okay, tengok ni. Semua roller naik sama ke? Ni ke dalam? Ni tak ke dalam? Okay. Ini sini. Sini lebih tebal. Ya. Yeah. Sini lebih tebal. Okay. Sini sama. Okay. Tiba-tiba. Dua tak korek. Ada dua tak korek. Ni mungkin rahsia kedai tertentu lah. Okay. Tapi kalau ikut kita punya ni, sepatutnya selalu satu je tak korek. Yang pakai ringan punya roller. Tapi ni roller selang-seli. Okay. Roller selang-seli macam ni. Saya tak ajar orang yang buat ataupun saya tak ajar semua kawan. Tapi ini hanyalah sebagai kita punya pengalaman yang kita dah buat dengan benda ni. Okay. Dia takkan balance. Dia naik tak balance. Tengok. Yang ni korek cantik pula. Ini bayangkan satu puli saja. Okey. Satu puli saja. 6 lorong. Roller. Dah korek tak sama. Bayangkan kalau korek dengan tangan 10 puli. 10 puli akan bagi result yang sama tak? Hari ini bini masak sedap sikit. Korek cantik sikit. Ada mood sikit. Okey. Hari ini pagi-pagi, bangun-bangun, anak dah kacau semua. Mood hilang. Customer datang korek. Abaikan. Itulah. Sedikit sebanyak perbezaan. Dan saya tengok puli yang dibuat ni tak ada degree. Mungkin formula. Tapi saya punya puli semua kita re-degree. Kita degree balik. Itulah. Sedikit sebanyak perbezaan. Apa yang kita ada dekat Sayan Zing, okay, dan apa yang kita tengok customer tunjuk kepada kita, okay, customer send kepada kita untuk touch up balik job. Saya jarang ambil job touch up, tapi customer datang 2 kali minta tolong, so saya cubalah, kita cuba tengok, buat tengok macam mana. Okay, tapi dengan syarat boleh tunggulah. Okay, itulah explanation sedikit sebanyak pasal puli korek. Okay, jangan bagi saya cerita pasal roller lah. Kita pun dah on live lebih kurang 1 jam 40 minit dah. Okay, kawan-kawan pun dah boring tengok muka saya, dengar suara saya sampai 2 jam. Okay, selamat datang Abang Zaharman, Abang Hebok, Abang Jabzai, Abang Tan. Hai, apa khabar, bos? Hai. Okay.
dan juga semua-semua viewer Abang Razali Talib. Okey. Harap membantu. Okey. Sedikit sebanyak memberi info lah. Saya tak condemn orang yang korek pakai tangan. Orang sebab modal untuk setiap orang berbeza. Okey. Tapi kalau korek tangan cantik, memang cantik lah. Result memang ada. Tapi kalau korek tangan tak rata pun, nanti masalah kan kembali kepada roller. Okey. Mali minum-minum sini bos. Nak kena balik makan ni bang. Tak makan lagi. Ya. Sama datang. Sharing. Ada apa sharing. Okey. Abang Tok Janggut masih lagi on live tak? Abang Tok Janggut masih on live tak? So harap membantu ya. Terima kasih Abang Tok Janggut untuk soalan tadi, perbezaan-perbezaan. Okay, macam puli Puma Racing ke mana-mana puli yang bukan original puli dikirakan sebagai aftermarket puli pun dia kena tengok juga dia punya angle, dia punya roller makan tak makan. Okay, tapi saya berani garanti lah. Okay, puli Sayanzing after sale service paling terbaik lah. Okay, dah beli, dapat tak dapat cai, Roger je. Kita akan cuba dapatkan info dari kawan-kawan semua. Okay. Puli ni untuk, saya dah tak boleh jual lah. Ni orang punya ni. Saya duk simpan bawah meja. Customer dah booking. Okay. Customer dah booking. Dan, tapi belum dapat datang pasang lagi. Dari Pasir Gudang. Ya. Dari Pasir Gudang. Yeah. So, next shipment akan sampai lebih kurang hujung bulan lah. Kita harap hujung bulan. Kita harap kita punya gudang dekat KL semua tak ada apa masalah. Okay. So, harap membantu ya Abang Tok Janggut. Kalau anda rasa live ni bagus, boleh share dekat kawan-kawan. Okay, boleh share link terus. Okay. Then, kalau anda rasa nak tahu untuk kita punya next live, terus subscribe ataupun follow lah. Follow saya punya Facebook. Okay, like dan juga follow. Dan kita at least bila kita nak live, dia akan ada alert. Ting-ting. Ataupun, siapa yang pakai motor apa, okay, boleh WhatsApp saya. Ya, boleh WhatsApp saya. Dekat nombor dekat bawah tu, 013-759-4544. Ya. 4544 untuk bagi tahu kata bos Sayan, saya nak masuk grup NMAC. Okey, saya akan bagi link grup NMAC. Bos Sayan, saya nak masuk grup XMAC. Saya akan bagi link grup XMAC. Tapi rasanya link grup XMAC dah penuh. Saya akan buat Sayan Zing second group. Okey. Then bos Sayan, saya nak masuk grup NBX. Grup NBX dah 2 grup dah. Okey. So situ grup racun. Barang saya sampai, saya akan update dekat situ dulu. Okay. Dan seller-seller lain tak dibenarkan jual barang di grup saya. Saya boleh jual barang dekat seller, dekat grup orang lain. Tapi seller lain tak dibenarkan jual barang dekat grup saya. Yeah. Okay. Saya pun tengok grup juga. Grup orang saya tak jual juga. Kecuali grup umum saya akan jual. Tapi untuk nak dapat info yang terbaru. Okay. Info yang terbaru boleh WhatsApp saya terus. Okay, boleh WhatsApp saya terus ke buat number yang tertera. Saya akan bagi link lah. Okay, saya tak akan add. Sebab nanti bila saya nak kick, saya boleh kick siapa-siapa saja. Saya tak akan add. Saya akan hanya bagi link saja. Anda sendiri yang akan klik untuk masuk ke dalam grup saya. Okay, cun. Satu offer barang lagi. Okay, NVX punya carbon fiber ya. Ni dia. Stok dah tak banyak. Ni kita buat clearance offer RM80 saja. Benda ni susah nak dapat ni. Kan? Susah dapat ni. Apa ni? Kan? Nah, lampu belakang. RM80 ya dengan kita punya laci loker ya, laci loker. Laci loker ada satu saja. Okey. Laci loker ada satu saja. Ini dia. RM100 offer. RM100 offer.
Terima kasih Tok Janggut. Stay sampai nak habis live lah. Cuba tengoklah nanti best hari Isnin saya postkan puli tu. Okey, puli second hand. Okey, saya akan post bagi. Selamat datang Abang Muhammad Fauzi. Abang Wi Hoi Kai ya. Selamat datang ke Sayang Zing. Abang pejuang muda dah tak boleh pergi dah saya rasa. Nanti saya dah nak balik makan. X-Mac. Lampu belakang ni habis bang, habis. Habis. X-Mac punya carbon akan restock hujung bulan 12. Okey, kita ke dalam hujung bulan 11 ni kita restock NVX Aerox dulu. Okey, banyak. Memang banyak. 16 kotak carbon. Kotak besar-besar, kotak Yamaha besar-besar tu. Akan restock ke Sayanzing soon. Kita soon akan restock banyak barang lah. X-Mac punya NVX punya carbon 286 poly cover set semua ni akan datang sekali. Akan datang sekali semua. Ya. Kuan Shengko, kemah. Kemah eh, beres. Beres. Okey. Beres semua, beres. Okey, selamat datang semua viewer. 20 viewer yang masih bersama saya. Kin cha go tiao. Oh, Bang Zavi ya nui le. Nyang ye cha go tiao le, Bang Zavi. Oh, mai pai leo. Chi, mai rot leo wan ni, mai rot. No, koi wan eun. Wan ni dik reng la no. Dik reng la. Ani bahasa Siam raso. Siapa dok kubo panjang tau ah? No, siapa dok kubo panjang tau. Okey, itulah sedikit banyak siap dengan lakaran tool yang nak pakai untuk korek puli lagi semua tu kan. Ya. Yeah. SO block kita offer sikit SO block. SO block ah untuk NVX dan X-Mac. Okey. Mur-mur barang dah tak banyak. RM50 saja eh. RM50 saja. RM50 saja. Eh. No, bawa gerakan doi, bawa gerakan sama-sama kon leh. Mai pai lah ni, mai pai lah. Ya cuan je nan. Ada apple je cuan ya. Bang Made ke cuan. Pai mai dah lah ni, pai mai dah lah. No. Okay. So, damper X-Mac. Damper X-Mac belum sampai bang. Belum sampai. Okay. Soon kita akan restock semua YSS produk lagi sekali. Okay. Harap best ni G-Sport tak ada masalah. Tak ada leaking-leaking lagi ya. Okay. Kita akan restock soon. Okay. Okay. Saya pun dah start menguap. Okay. Terima kasih 17 viewer yang masih kuat bersama saya malam ni. Kita jumpa lagi lah besok tengah hari. Okay. Besok tengah hari. Sambil-sambil kita tengok race. Kita cuba untuk ni. Untuk apa tu share product information yang ada. Jun tak? Yeah? Okay ya? Okay. So, selamat malam. Terima kasih pada semua. Okay. Kalau ada siapa yang terasa, saya kata siapa. Okay. Salah cakap ke apa ke, minta maaf. Okay. Saya bukannya sempurna sangat kan. Kadang-kadang cakap di bawah pengaruh alkohol pun boleh cakap lolak jugalah. Okay. So, terima kasih pada semua kawan-kawan. Terima kasih semua viewer. Kita ada lebih kurang total view yang keluar masuk hari ini. Ada 80 orang. Okay. Terima kasih semua. Okay. Baju Sayang Zing ya. Baju Sayang Zing. 699 ada lagi stock. Tapi dah tak banyak. One time printing saja. Tak ada lagi. Okay. Tak ada buat lagi. Next design pula adalah tahun depan Februari. Sebab race dah, kita dah tahu calendar race untuk tahun depan. So tahun depan lah pula buat baju. Yang ni last untuk 2020. Untuk 699 Thailand edition lah. Untuk Thailand edition, untuk Malaysia edition. Untuk pejuang 286, okay, yang dah buat tapi belum dapat hoodies,
Saya hutang dulu, nanti dah siap hoodie, saya akan contact balik setiap orang. Sebab semua pejuang 286 akan dapat satu hoodies. Okay? Hoodies, jaket, saya anjing. Tetapi disebabkan yang saya pakai hari itu kurang kualiti dia, kurang sikit. Dah pakai dia ada macam bulu-bulu sikit. So, basuh banyak kali pun ada bulu lagi. Ada bulu lagi ya. So, siapa yang saya belum bagi hoodies tu, don't worry, saya ada note. Okay? Saya ada note. So, soon bila kita dah buat, saya akan release lah. Dah sembang dengan kita punya designer, kita dah dapat designer baru. Kali ni mesti cun punya, mesti cun punya. Okay, selamat malam dan salam sejahtera. Minta maaf, cakap banyak sikit. Okay, dekat 2 jam malam ni. Okay, kita cubalah. Selagi kita ada topik dan ada barang boleh share, okay, saya akan share. Jangan lupa ya, Exo Block kita offer murah-murah saja RM50 barang GTR ya. Okay, barang GTR. Abang Nasrul, baju apa? Baju 699. Hari tu Abang Nasrul dah dapat hoodie belum ah? Jaket dah dapat belum bang? Jaket. Abang Nasrul dah dapat belum? Pejuang 286. Okay. Baju ni ke XL? Boleh. Nanti Isnin saya post bagi. Okay. Terima kasih kepada semua viewer. Bye-bye. Horn sekali. Okay, dah dapat lah. Okay, boleh.